Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketepatan kalian bulan Asyura. Kita sih bulan Asyura mutakin. Mungkin rawang dua panjenengan wonten masjid iki SPS itu dilipat gandakan pahala. Sebab semua amal kesaenan yang dilaksanakan wonten bulan Asyura itu pahala itu dilipat lipat. Sing kula enget boten supe di bulan Asyura itu disunahkan tausiatul iya lek memberikan nafkah terhadap keluarga itu rada dilunggahne wonten bulan Asyura. Raten sinten sing longgahne nafkah dhateng keluargane wonten bulan Asyura? Dalam satu tahun Allah Ta'ala akan membalas di jembarane rezeki ini wonten bulan Asyura. Dan panjenengan memberikan nafkah dengan istrine biasane mek iki dicobeli mawon. Biasanya jangan terong ya bisa-bisa di tempat lele jangan kaku datang barangnya yang banyak yang sempit kitab Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah kita liput Mbah Hasyim Asy'ari. Saat ini kita sampai membahas tentang fasal menjelaskan tentang diangkatnya ilmu dan ahli ilmu dari muka bumi. Setelah ahli ilmu kalau ulama disedani pulanglah kebutuhan-kebutuhan di muka bumi. Jadi wong butuh-butuh duduk muncul sampai ulama disebut menurut ini Allah Ta'ala. Kala ilmu hajar al-as kolam rahimahullah ta'ala fi fathil bari. Syekh Hasyim Asy'ari mengutip dawuhipun Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wonten kitab Fathil Bari. Dawuhipun Syekh Ibnu Hajar ya billahul ulama wa ya bitul ilma ma'ahum. Allah Ta'ala akan mencabut ulama juga mencabut ilmu bersamaan dengan ulama. Gus Jalan itu udah pengen nilai ilmu ulama yang dijabut. Lepas ulama yang dijabut, ilmu itu pun telas. Sehingga hajar terusan dawuh itu. Lepas ulama dijabut, pun fatam syabu ahdatin yang suwabak tubuh ala batin tang jua iri ala lahir. Setelah ulama dicabut lalu muncul anak-anak muda yang melompat kayak lompatin unta. Maksudnya begitu, kula memahami setelah ulama sepuh ini pun dicabut anak-anak muda ini harus dicelok kiai. Bayangkan kiai Fauzi Arwani saking kono. Sebab apa? Ulama-ulama sepuh pun dicabut. Sing celak mawon. Lu panjenengan sampun kehilangan ulama yang sangat tawaduk ya. Panjenengan lu pun romo kiri Ihsan Abdul Mukti. Beliau ini sangat alim. Tawaduknya pol.
sejak kecil niku sering suang. Sejak umur 20 tahun niku sering suang bayi. Sampai kula ngaos hikam nggih khatam dadi beliau. Beliau itu aja meneh kok tiyang sepuh. Bocah cilik niku diceluk terus dibuasane mlebes. Bayi pisan niku. Jajar. Jajar nang sak iki jajar. Wis diceluk kiai. Apa nek kramate wis metu dhisik. Ngelone urung sepiro. Ngelone urung sepiro atine durung mapan kramate metu. Wah. Kan iso dileleng banget. Tidak ada yang mengontrol sama sekali. Jajar umpomo enek bayar pisan. Keluar dileleng ke pesan. Ngelmu sepiro dibanding bayar pisan. Kono ngapa kowe ngono ta awak dhewe masyaallah. Kok kowe lekas. Ini mana? Le tak tak masalah daru. Jaru tuh kayak pertanya. Mbah kami ibu kan. Cik lekas di celok kiai Canong. Bayi Anwar Mansur. Kalau kulo mondok amat. Kulo niku dolan sowan bagi maki putra Nibon. Sebab putra Nibon menantunya satu kelas dari kulo. Dugi dan temen Mbah Anwar. Beliau asik sehat. Beliau niku jireng sangro. Dibagi peres di jireng dengan jimat masuk. Ini berarti diubah di mulut. Pada ulama besar. Jajak, umpok mau penjenengan duwe ngerit 200 menit jajak. Lek, mbah lagi, sarungku. Saya berpikir kemana. Masya Allah, ulama-ulama kebaikan ini. Baik, ya, Masya Allah. Terima kasih. Kamu mau jadi teringatan sih, Mbah Mbah Yusuf. Kalau aku bangga pengen ya aku dari santri ini. Walaupun ya santri tenan mau ngaji iki kan yo hatam ngono ya. Oh, ya aku dari santri yang sangat luar biasa. Wa rawa Abu Umamah radhiyallahu taala anhu lamma kana hajjatul wada'i qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adimin. Abu Umamah riwayatkan ketika ada haji wada, Kanjeng Nabi jumeneng di atas unta merah. Mboten pada waktu itu haji wada. Sawise mboten faqala Kanjeng Nabi dawuh, ya ayyuhan nas kudu minal ilmi qabla ayyubadu wa qabla ayyurfa aminal adri e menungso podo ngaji yo podo kule ong ilmu sak durungi ilmu itu diangkat songko bumi kumpul panjenengan cita kumpul kiai dan ngaji sak durungi ilmu itu dipunang angkat ya sekarang itu lewat pengajian juga ngaji itu zaman yang kanjeng Nabi loh niku. Pas Kanjeng Nabi jauh ngoten, he manungsa, padha ngaji yo. Kule ilmu sadurunge ilmu diangkat saka bumi. Wonten napa orang Badui matur dhateng Kanjeng Nabi. Mundi wae. Faqala masalahu arabiyun faqala ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna wa baina al-hurin al-masakif wa qad ta'allamna ma fiha wa allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa qaddamana gusti pripun kok ilmu saged diangkat saka bumi lho kita itu punya kitab cara sakiki ora iso maca kitab ya tuku terjemah iso maca panjenengan tuku hadis Bukhari Rai Somojo Arabin terjemahin sakit download saya tahu Mojo Ihya Mulutin sakit download terjemah Arabi Jawa Mata Pripun Kanjeng Nabi Kulo gajah kita Kulo yang mengajari, kulo yang mengajarkan anak-anak kulo
kita reaksi mireng jawabnya kita paling arok ini ku Kanjeng Nabi ini sentak pripun kaget kagete ngeten farofa'a ilaihi roksahu wawakum dipun Kanjeng Nabi langsung mengangkat sirai dihadapkan tenggene orang dadu ini orang Arabi beliau niku gotoh misalnya orang dadu ini kono Kanjeng Nabi pripun orang ilmu iso ilang aku iso kan pelajar langsung ditoleh karo Kanjeng Nabi ditoleh ngoten nopo kadang musnah Kanjeng Nabi kuwi mau pelajari anak-anakku ya tak pelajari total Kanjeng Nabi Kanjeng Kanjeng Nabi ya dawuh wa hadhil yahud wa nasara baina al-ghurihim ala masakif wa lam yata'allaqu minha bi harfin fi ma ja'a bihim bihi anbiya'uhum wong Arabi wong Yahudi dan wong Nasrani ini yang duit kitab duit kitab kaya wakmu kulit kita kaya asli kita kaya ini dia tidak pernah mengikuti satu korpun apa yang berada di dalam kitab yang telah dibawa oleh para nabi mereka sebab apa? Dia itu kehilangan panutan ulama Israel ulama Israel ilmu ini bukan cukup dipelajari tok download terus dipelajari dewi diulangnya tidak cukup kita ini bukan ulama makanya saat dulu ulama di lontek lo kan jenengan ya untuk belajar belajar dewi download dipelajar terus terus benar-benar ngomong jadi sosok ulama niku pentelas di sekitar kita sehingga kalau panjenengan itu pun kehilangan panutan gitu lek ilmune kalau panjenengan sanggup membaca saya bisa membaca nek ketika tidak ada ulama nanti niku geblek kalau panjenengan sowan tenggene ulama besar sing ikhlas geblek Ibu Nopo di antara ulama-ulama yang benar-benar waras atau ambiya di perilakunya terus-terus sakit dan melamatkan pulau panjenengan tidak lampai pulau panjenengan ini kulit gerek ulama tawadu santri ini gitu tawadu ini lihat ulama ini pembuatan tawadu santrinya ini yang derek-derek jangankan kok tingkah laku nih pakaian itu loh di dereknya yang lihat boyang itu, riem itu zaman Lota Sekondok itu banyak masuki, pokoknya ini kuat kopiah ini itu santri ini legok santrinya yang ngagetan itu ya dilegok-legok itu loh ini kiyah ini ini dia nek lek berjalan iku diklu satu dene yang diklu nek dia nek lek satu dene yang diklu makanya kalau kencengan pun kehilangan ulama-ulama yang sangat luar biasa Mbah Hasyim Asy'ari niki iki sing dawuh Mbah Hasyim mengutip dawuhipun Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kita itu punya ulama besar Mbah Hasyim mendiri Nahdlatul Ulama kedah yang awal akhir-akhir ini pak kalau itu mendengar video salah satu video video itu ceramahnya salah satu Habib Om Habib yang menjelaskan bahwa NU itu sebetulnya bukan bahasib yang mendirikan Syekh Ali Habib Ali Al-Mudad
Pada saat itu hanya diperintahkan untuk menjadi ketua. Ini sejak kapan itu pembelokan sejarah sudah dibantah oleh banyak YouTuber. Menjelaskan siapapun yang mengatakan NU didirikan bukan oleh Mbah Hasyim, bahwa Rasulullah, Mbah Husni Samsuri tidak bisa dipercaya, walaupun yang ngomong itu Habib. Makanya Mbah Yahalwani Nukumur Syed Farikoh Khotiriyah wa Naksabatiyah Sekit Jawa Tengah mengatakan ngeten, jangan suka memotong sejarah. Kalau kamu tidak mau potong sejarah oleh Allah Ta'ala, sehingga banyak sekali pembelokan sejarah. Wali Songo itu, Pak, Wali Songo itu keturunan Rasulullah, bukan Habaib, bukan Habaib. Coba perhatikan Sunan Ampel, menampilkan Sayyid Rahmat Sunan Ampel, Wonten Malih Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, bukan Habib, bukan Habib Hidayatullah, bukan Habib Sunan Ampel Boten, tapi oleh sebagian Habib itu diklaim bahwa Wali Songo itu keturunan Habib, bukan Habib, tapi zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 20 keturunan yang sudah tes DNA semuanya itu terkonfirmasi jalur melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Sunan Ampel, Sunan Cirebon, Sunan Giri, semuanya Asmoro Kondi, ini sangking Uzbekistan. Terus Sunan Makbul Ibrahim, itu tidak ada yang dari Yaman. Dan ini sudah terkonfirmasi, bukan hanya data moral, juga sampun melalui tes DNA. Saat ini pun hebat seperti itu, sanggih alat itu di tes DNA untuk mengetahui ini keturunan Rasul atau bukan, melakukan tes DNA. Banyak sekali keturunan Wali Songo yang sudah mengikuti tes itu. Jadi kalau menjelaskan, jangan mudah untuk percaya terhadap pembelokan-pembelokan sejarah. NU didirikan itu bahasa jangan percaya. Tapi tidak mau orang tahu umum, ini percaya. Saya ngomong Abu Sobong, ini percaya. Padahal kalau menjelaskan ya, mengikuti iklan mulai Magista, mulai Lakmut, PKD, Iklatsan, PKPFO, semuanya itu ketika menjelaskan ke NU pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari atas isyarat saking Mbah Khalil Bang Kalan. Dan gini mungkin sekedih ingkan kita aturaken iki wonten manfaatipun sekedih mengenalkan tentang kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau dengan tambah mantep datang anta dapat dengan itu ada Husain Hasyim Asy'ari. Datang dengan saya kita berakan. Allahumma fiqhlaqamintalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.